nanti ada waktunya supaya gua, kalau gua itu kalau lagi diem berarti gua sedang mengumpulkan sesuatu. Biar gua bisa dar der dor. Aziza sama Fuzi masih temenan. Lu tanya sama mereka, jangan tanya sama gue. Ini gue tahu. Mau berteman, mau gak berteman, gak menguntungkan apa-apa juga buat gue. Nunggu live robohin rumah, tunggu. Pasti roboh rumahnya, tunggu. Semua ada prosesnya. Ini negara bukan punya gue. Jadi semua ada prosesnya. Kita harus mengikuti proses sesuai sama SOP yang ada. Kalian mau tontonan seru kan? Sabar. Pokoknya nanti saat gua live robohin rumahnya si monyet itu ya, si Fadil, keluarga gembel, keluarga bau, keluarga beruk, keluarga bloon, keluarga iblis dajjal, miskin melarat, gua bakal live, tenang. Akan gua tepati janji gue, don't worry. Zizano berulah, lu yang berulah netizen, lu yang berulah. Jangan beli produknya Davena, ingat, jangan dibeli. Dia itu memperkaya dirinya sendiri, membodohi customer. Kalian juga aneh. Gue kasih tahu ya, nggak ada yang namanya body lotion itu bisa mencerahkan, bisa memutihkan, nggak ada. Lu mau pakai 100.000 box juga nggak bakal bisa. Jangan tolol, mau mencerahkan, mau memutihkan, disuntik, namanya suntik kromosom. Sekali suntik itu ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Lu pilih. Nggak ada, nggak usah ya beli-beli habis roasting. Biar yang menjual dokter sekalipun, kayak dokter siapa? Gelap Pizza ya? Siapa sih yang lagi digituin doktif? Gelap Pizza kan? Gelap Pizza tuh juga dia jual apa, body lotion pemutih. Gue pernah ketemu Gelap Pizza. Kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion pemutih yang luntur, nggak ada. Ya kalau lo mau putih ya suntik perawatan, jangan sering-sering kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia nih, blow-onnya minta ampun. Mau murah tapi cepet. Kalian tahu nggak, kalian pakai bahan-bahan berbahaya ya, kalian pakai yang lama itu kalian bisa kena kanker kulit, tau nggak? Kanker kulit udah mah kalian nggak punya uang, penyakitnya kanker kulit, aduh minta ampun, repot. Paham gak, repot? Sekelas dokter aja dia bisa memanipulasi ingredients. Tah, kalian tuh dibodoh-bodohi tau gak? Kalian tuh cuma memperkaya orang-orang tersebut. Selesokia gimana? Selesokia baik. Kalau dia mah udah stop jualan skincare, ya stop dia. Ini lagi fokus jualan baju muslim. Dan dia terima dikritik. Gak ngelawan.
kalau udah salah tuh jangan ngelawan. Lama kali supirnya dulu deh. Kita dulu. Apa kali gue? Mau ajut itu gue kemana? Oh di situ gue pikir. Kasihan dicuekin gini. Lu yang kasihan. Lu yang kasihan gak diajak. Gua mau dicuekin siapa kayak gak bikin gua miskin ya. Makan, udah pada makan lo pade belum? Hah? Ya nggak sampai asam lambung naik ya.